الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا إخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين أمين يا رب العالمين أما بعد Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita bertemu pada kesempatan pagi subuh. Nuzulul Quran kita di bulan Ramadan Al-Mubarak yang penuh dengan keberkatan, yang kita doakan moga dipanjangkan usia, diberikan kesihatan, kekuatan tubuh badan agar dapat kita menamatkan Ramadan nanti dengan jayanya dan beroleh taqwa. Amin ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada pihak SPAA, lama saya tak mai sini tuan-tuan ya. Jadi sebab saya tengok jadual pun seram, padat, tengok jadual surau yang padat, jadi saya pun seram nak marinya. Jadi saya pun minta lah kalau ada kosong, saya marilah kan, pagi ni kan. Auta sangat kan. Okay, jadi Alhamdulillah pagi ni dapatlah kita bertemu pada tarikh ataupun pada peristiwa yang besar bagi kita umat Islam, iaitu peristiwa Nuzulul Quran. Yang saya kira mungkin saya tidaklah nak mengulas tentang Nuzul Quran itu secara langsung, sebab saya ingat mungkin saban tahunlah kita dah membincangkan tentang Nuzul Quran itu sendiri, iaitu dari sudut penurunannya, dari sudut pengumpulan Quran itu sendiri dan sejarah yang berkait dengan Al-Quran itu. Jadi izinkanlah saya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini untuk saya nak bawakan perhatian kita yang juga penting dalam Quran, iaitu berkait tentang satu surah ataupun juga berkait dengan satu sosok tubuh Nabi Allah yang sehinggakan Allah Subhanahu Wa Taala menobatkan akan surah ini ataupun kisah yang terkandung dalam surah ini adalah merupakan sebaik-baik kisah dalam Quran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadzal Quran. وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. Sadaqallahul Azim. Allah Ta'ala berfirman, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam seindah kisah yang telah kami wahyukan kepadamu Al-Quran ini. Padahal sebenarnya engkau sebelum datangnya wahyu itu adalah daripada orang-orang yang tak sedar akan halnya. Surah Yusuf ayat yang ketiga. Sadaqallahul Azim. Jadi saya ingat daripada ayat ni pun tuan-tuan pun dah maklum akan apakah direction perbincangan kita pagi ni, iaitu berkait rapat tentang seindah-indah kisah terbaik dalam Al-Quran. Yang mana kisah terbaik dalam Quran ini yang dimaksudkan adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ni tuan-tuan, punya indahnya kisahnya sehinggakan bukan setakat Allah yang nobatkan ini kisah terbaik. Hinggakan sampai ke hari ini kita pun tak ada ramai sangat kawan-kawan, tapi di kalangan pengkarya-pengkarya, orang yang pembikin-pembikin filem pun memang dia orang akui Nabi Yusuf punya kisah ni kalau dia diangkat menjadi ke layar Perak, dia siap boleh jadi blockbuster punya cerita ataupun top 10, top 5 movie Netflix pun kalah. Sebab apa yang berlaku dalam kisah dalam cerita Nabi Yusuf alaihissalam ini, dia sudah pun melengkapi sekurang-kurangnya 6 rukun filem. Ha, nampak? Inilah pertama kali Nuzul Quran tuan-tuan dengar orang cerita buat filem. Suka hati tuan-tuan lah nak panggil kedok lepas ni. Jadi saya sebut lagi sekali, apa yang berlaku dalam kisah Nabi Yusuf AS sekurang-kurangnya melengkapkan, bukan rukun Islam. Dia ada ke? Ingat rukun puasa ada rukun. Dia filem pun dia ada rukun juga.
sekurang-kurangnya 5 atau 6 rukun-rukun filem. Dia kalau filem yang hebat, yang dahsyat ni, kalau tuan-tuan ni nak jadi kau nak buat filem ke lepas ni kan, filem berunsur dakwah ke apa, sekurang-kurangnya 5 atau 6 ni dia kena ada. Pertama sekali, sebuah filem ataupun karya yang bakal memikat hati penonton, pertama sekali sekurang-kurangnya dia kena ada apa? Dia kena ada unsur komplot dan khianat. Itu kena ada. Berpakat untuk nak menjatuhkan syarikat mega holding. Itu kan standard nama cerita syarikat-syarikat macam tu kan sama. Gamuda Holding lah, apa megah-megah. Tak tahu macam tu lah. Nak menjatuhkan Datuk tu, Datang Seri dan cucu dia, menantu dia, nak ni nak rampas kawan ni. Dia komplot tu dia kena ada. Sampai makan 13 episod tu, boring kita, tak habis-habis lagi diorang ni. Kejap kata mati, duduk balik lah apa macam tu kan. Pertama, dia komplot untuk khianat. Tu nombor satu. Yang kedua, dan kalau dalam kisah Nabi Yusuf AS pun memang benda ni jadi. Iaitu apabila Bunyamin dan adik-beradik yang lain semua masing-masing tak puas hati dengan Nabi Yusuf AS. Habis kesayangan ayah melaci. Habis kami ni tak kesayangan. Ambil sayang hak tu tentang handsome. Kita ni tak tahulah apa sebab-sebabnya, banyak isu-isu lain. Jadi dia orang berpakat, dia ambil Yusuf, melempar masuk dalam perigi, dalam telaga. Balik kata adik dah kena ngap dengan serigala dan sebagai cerita tu kan. Itu pertama. Yang kedua, dia kalau rukun filem yang bagus, yang hebat, mesti kok mana pun dengki. Dengki mesti kena ada. Dengki mesti kena ada. Dia minat dengan seorang perempuan, yang ni pun minat kat perempuan ini. Akhirnya dia orang kawan baik, kawan ni jadi jealous. Pasal apa perempuan tu minat kat dia ni? Apa dia punya pick up line tak power? Dia jadi ada dengki kat situ. Ataupun dengki sesama rakan niaga, dengki sesama adik-beradik, dengki sesama kejiranan, hantar santau, hantar sihir, bubuh apa dalam bubuh kacang. Jadi dengki ni benda ni, marilah cerita hantu, cerita bunuh, cerita James Bond ke apa, dengki tu mesti ada. Tu tengok balik macam mana orang jahat ni boleh jadi jahat. Oh, rupanya dulu dia kerja syarikat ni, tapi syarikat ni tak bayar gaji, dia lari, dia keluar, dia khianat syarikat ni balik sebab dia dengki. Ramai dalam tu dapat bonus, dia tak dapat. Macam tu je cerita dia pun. Kan? Jadi tak apalah kan, jauh pula cerita mana Yusuf kita ni, jauh sangat, tapi nak bagi tahunya realiti tu. Sebab apa ahsanil qasas, sebaik-baik kisah tu ada sebab tu. Dengki. Rukun yang ketiga adalah sebuah filem yang hebat, dia mesti kena ada cinta terlarang. Mak bapak tak setuju, kawan tak reda, dia ada lah tu, dia ada cinta-cinta terlarang. Saya ingat cinta terlarang ni paling banyak cinta Hindustan lah. Cinta Hindustan. Sebab dia orang kan daripada kecil-kecil dah dijodohkan. Mak bapak kawan baik, nek bapak kau ni, bapak kau ni kawan baik. Anak kita kahwin lah. Mana mau kawan tu, dah keluar lagu itu berguling-guling kat New Zealand, guling dekat salji lah apa bagai semua, lalah lari rumah lah apa, jadi anak derhaka. Dia kata tak apa, demi cinta segalanya Tuhan redha. Dia kata macam-macam cerita tu, namanya cinta terlarang. Tu rukun berapa lupa saya, tiga kan. Tiga. Yang keempat, dia kalau filem yang bagus cerita, kalau cinta terlarang, kisah versi Nabi Yusuf ni antara Zulaika isteri Al-Aziz dengan Nabi Yusuf alaihissalam lah, kisahnya begitu. Kemudian yang keempat, rukun yang keempatnya adalah sebuah kisah ataupun filem yang bagus, yang hebat, dia ada dalam tu unsur apa? Watak utama mesti jatuh. Tuan-tuan kalau tengok cerita apa, watak utama tak jatuh langsung tak best. Dia mesti ada zaman kejatuhan tu dia kena ada. Tak payah tengok cerita lain tuan-tuan. Adik-adik, anak-anak kita tengok Ultraman. Daripada awal menang. Baik tak payah tengok. Maknanya dia start cing, dia jadi tu kan, dia jadi tu. Kita kan macam tu, tengok Ultraman tu gerubung gerbak-gerbak, lampu menyala, sakaratul maut tu kan, nyunyak-nyunyak tu, lalah dia payah, boom dia bagi. Hati kita kata apa? Kalau daripada awal tadi kau payah kan senang, kau gerbak-gerbak, apa masalah kau? Setengah jam aku tengok lalah keluar penaja Apollo keluar mari kan. Kan senang daripada awal aku, pom, bagi senang. Banyak kerja sikit, sibuk orang tak raya apa ni, lambat pula raksasa ni pun. Jadi, itu, dia tak boleh. Dia filem, dia mesti kena ada watak utama tu, dia kena gedebung-gedebak sikit. Baru sedap cerita tu. Tapi jangan mati. Hero utama jangan mati, bakar panggung tu. Dia kalau tuan-tuan tengok cerita-cerita mana-mana lah, Bollywood ke, Hollywood ke apa, hero tak boleh mati. Hero mati dia bakar panggung tuan-tuan. Tak boleh. Kok mana?
dia pandai-pandai dia buatlah, mati hidup semula ke apa, buatlah ke mana jadi ular ke apa. Janji jangan mati, itu jelah cerita dia. Tak faham tak apa, tuan jauh sangat tapi ni pun. Kan? Dia watak utama jatuh. Kalau dalam bersih Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf yang asalnya bermimpi nampak raaitu apa ahada asyara kaukaban, inilah diperlihatkan matahari bintang semua sujud kat Nabi Yusuf tu, nampak macam petanda-petanda nak naik pangkat ikut jadi datuk ke tan sri ke apa. Lah masuk penjara lah kali. Masuk penjara tu bagaikan kejatuhannya lah, era kejatuhan dia, zaman kejatuhan dia. Tetapi di setiap kejatuhan jangan bimbang, rukun kelima. Dia disebut sebagai happy ending. Happy ending. Dari penjara ke Putrajaya, contoh. Contohlah, contoh. Kau tak faham, saya ulang balik. Contohlah, kan? Macam tu lah. Baru dia jadi happy ending. Cerita tu jadi shock. Dia ada macam liku-liku tu dia ada. Kalau hidup tu macam atas kapas yang gebu, naik. Dia tak berapa shock. Dia ada buka, orang sopong, orang itu, ini. Dia ada liku. Kalau buat buku tu sedap lah orang macam. Macam mana jatuh? Macam mana dia bangkit semula itu? Ni hebat dia. Dan rukun yang keenam ni kalau ikutkan dia tak berapa nak ni sangat. Tapi kalau tuan-tuan nak masukkan pun boleh juga. Iaitu lebih kepada cinta sajalah. Lepas tu cerita-cerita epic, cerita lama-lama dulu ni kalau ikutkan bosan, boring. Dia tak ada apa sangat. Tetapi dia orang nak melariskan cerita-cerita ni, maka dimasukkanlah unsur cinta. Kalau dulu-dulu punya cerita Pearl Harbor, macam cerita Hiroshima meletup apa, dia orang kena bom kan. Bubuhlah unsur askar tu bercintalah dengan nurse ni apa ada. Apa benda lah nurse bercinta dengan askar pula cerita tu. Lepas tu cerita Titanic, apa Jack and Rose tu. Ada bubuhlah unsur cinta tu, bagi cerita tu jadi drag jadi 3 CD. 3 keping CD tu, panjang cerita. Jadi bubuhlah cinta sikit. Isu utamanya tak ada apa pun, tenggelam kapal tu pun. Saya ingat kapal tu tenggelam setengah jam cukup dah. Tapi dia nak pergi drag lama sikit, yang bayar tiket pun puas hati, makan popcorn pun habis 2 bungkus. Jadi cinta tu dia masuk. Kan? Maka dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini, fahamlah kita kenapa ayat ketiga surah Yusuf ini Allah menobatkan bahawa ini adalah ahsanal qasasi bima auhayna ilaik. Muhammad, kalau mu nak tahu, inilah kisah terbaik. Bukanlah mengkesampingkan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, hatta Nabi kita Muhammad SAW. Itu semua hebat-hebat. Perjuangan dia orang pun tak kurang hebat juga. Tapi Nabi Yusuf ni dia ada kisahnya yang tersendiri. Dan satu fakta yang tuan-tuan kena tahu juga tentang Nabi Yusuf ini, one and the only. Ini kita sebut ya. One and the only. Kisah yang mengikut susunan. Maknanya dia ada intro, kan? Kemudian kalau lagu tu chorus lah. Dia ada part naiknya, kemuncaknya, dia ada ending. Berbanding dengan kisah-kisah Nabi Allah yang lain, secara berserakan, kejap dalam surah Baqarah, kejap dalam surah Ali Imran, kejap dalam surah An-Nisa, dia berserak sikit dia punya kisah-kisahnya dan tak ikut turutan. Dalam kisah ni cerita dah berlawan dengan Israel dah. Tengah ni cerita kelahiran pula. Dia tak ikut susunan. Tetapi kalau Nabi Yusuf ini memang hampir 80% surah Yusuf itu adalah dialog. Dialog saja, percakapan antara Nabi Yusuf dengan ayahandanya, Nabi Yusuf dengan adik-beradiknya, adik-beradik sesama adik-beradik, Nabi Yusuf dengan Al-Aziz dan isteri Al-Aziz tu. Sekarang panggil apa? Ketua Menteri, tak apa, Menteri Besar, Ketua Polis, macam tu lah kot, kan? Lepas tu Nabi Yusuf dan adik-beradik je yang last kali tu kan, yang dia maafkan semua adik-beradik dia. Semua, hampir 80% kita boleh katakan dia adalah dialog sahaja. Maka kalau ada orang nak angkat ni jadi filem, tak payah cari penulis skrip, tak payah. Dah memang ada pun dalam Quran. Ini memang hebat tuan-tuan. Namanya kisah Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Allah yang mulia. Jadi oleh kerana itu, marilah di kesempatan pagi berbahagia Nuzulul Quran ini, kita ambillah beberapa cuplikan penting dalam Al-Quran, khususnya daripada kisah-kisah Nabi Yusuf ini, untuk kita angkat ke permukaan, untuk dijadikan sebagai i'tibar kita bersama insya-Allah. Maknanya daripada tadi
Sekarang pun masuk tajuk. Tadi tu intro je. Boleh tuan-tuan? Eh? Ha, tak boleh, saya ulang balik. Ha, ulang balik yang tadi tu, yang 6 tadi. Jadi 12. Nah, memang tak ada-tak ada dah tak panggil lepas ni. Okey. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Oleh kerana itu, apakah pelajaran penting? Saya nak fokuskan secara tak tersusun jugalah pada pagi ni. Sebab pada saya tak apa. Kita nak ambil iktibar dia. Yang pertama, dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam ini, Allah Subhanahu wa taala nak mengajarkan kepada kita akan perihal pentingnya manusia kena tahu hal ehwal berkait tentang soal mimpi, soal mimpi. Yang mana kita pun sedia maklum bahawa Nabi Yusuf alaihi salam, salah satu daripada mukjizat baginda adalah baginda Nabi Yusuf berkebolehan mukjizat dengan izin Allah tafsir mimpi mahupun takbir mimpi. Ha, itu dia, itu kelebihan baginda. Dan sebab itu dirakamkan Allah Taala dalam Quran pada ayat, tuan-tuan kalau nak tahu lebih lanjut, ayat 46 sampai ayat 49 surah Yusuf. Ayat 46 sampai ayat 49 pada saya itu dah cukup padat tu. Dia punya nak mengkisahkan tentang apa yang kita nak ceritakan ini. Cuma dalam ayat-ayat tersebut, antara 46 sampai 49 itu, antaranya Allah Ta'ala menceritakan bahawa masa tu Raja Mesir telah pun ditakdirkan Allah bermimpi nampak akan 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk diterkam, dibaham oleh 7 ekor lembu yang kurus. Macam terbalik kan? Dia patutnya lembu hak gemuk terkam yang kurus. Dah. Yang kurus terkam hak gemuk. Ha? Pula dah. Ini semua dia ada tafsiran mimpi yang tersendirilah. Cumanya muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, satu hal yang kita kena tahu juga adalah hal ehwal berkait dengan mimpi ni, tuan-tuan jangan salah orang. Itu kita nak pesan lah. Poin pertama lah. Hal ehwal berkait tentang mimpi, jangan sampai tersalah orang. Kenapa saya pesan macam tu? Ini Nabi punya pesanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada menyebutkan la taqussur ru'ya illa ala alimin aw nasihin, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kata Nabi, jangan sesekali engkau ceritakan kau punya mimpi melainkan kacawali. Kacau siapa pula? Kecuali. Kecuali ya, kacawali. Kecuali. Kalau nak, yalah mimpi pelik-pelik lah apa tadi ni kan. Tapi kalau gagah nak cerita, tak boleh lah pendam seorang-seorang rasa nak cerita dengan kat orang, jangan cerita. Nabi pesan jangan cerita. Habis tak tahan membuak-buak sangat nak cerita ni. Dua orang. Dua jenis orang. Siapakah dua jenis orang tersebut? Pertama Facebook, kedua Instagram. Boleh? Selamat. Elok cerita Facebook. Malam tadi bermimpi ke Mekah dan sambil membawa seorang wanita. Apakah agaknya maknanya? Kau banyak bunyi kau nak nikah, cakap je lah. Kan? Bawa perempuan lah bagai semua. Jadi dua golongan itu siapa? Yang pertama, alimin. Orang alim. Orang-orang alim. Orang-orang yang banyak ilmu. Jadi boleh tuan-tuan rujuk pada orang-orang tersebut. Maknanya dia orang ada ilmu kan, tak kira lah ilmu Quran ke ilmu apa, jadi kita boleh kongsi dengan dia. Ha, gitu satu. Yang kedua, au nasihin. Apa makna nasihin? Pemberi nasihat yang ikhlas. Saya ingat kalau pemberi nasihat yang ikhlas ni dalam kalangan ahli keluarga pun boleh, sebab kita mengambil kisah Nabi Yusuf kan, dia cerita kat siapa? First individu pertama yang dia luahkan apa yang dia dapat dalam mimpi tu, dia cerita kat siapa? Ayah dia kan? Ayah dia, Nabi Ya'qub AS. Satu, ayah dia pun Nabi. Satu, kedua, ayah. Maka kita pun dalam keluarga yang tak ada kepentingan, mak ayah. Kalau orang lain kan ada kepentingan. Jadi kalau mak ayah tak ada apa-apa, bolehlah kita kongsi, mak semalam ada mimpi ni sikit lah, mak minta mak tolong doa sikit, boleh? Lepas tu mak kata, oh mak pun sama lah, mimpi sama. Oh siaran langsung kita, channel sama. Tak mana dah tahu kan. Jadi kongsi dengan orang tua-tua, yang paling penting hujung sudahnya minta doakan. Ha, itu. Kalau mungkin tuan-tuan tertanya-tanyalah, apasal Islam tak bagi cerita mimpi ataupun jangan sebarang orang lah ceritakan mimpi kita ni. Ha, sebab apa? Sebab apa? Banyak sebab-sebabnya. Ataupun macam di kalangan tuan-tuan ni, muka surau belakang ni nampak janggut segenggam, nampak ni. Ha, ni hebat-hebatnya orang ni.
Jadi kalau tuan-tuan ni katalah mimpi, tuan-tuan rasa, eh macam mimpi nampak Nabi, rasa. Kan? Hatta kalau tuan-tuan mimpi rasa macam jumpa Rasulullah sekalipun, tak cerita dengan orang pun tak apa. Sebab apa? Kalaulah kita ni memang orang alim, orang soleh, warak sungguh, boleh gagah lagi lah. Maknanya kalau tuan-tuan ni label-label Harundin, Datuk Abu Zandi'a tu, ulama-ulama tu sungguh, Datuk ni apa ni, Tok Guru ni Aziz ke apa, okey lagi. Tapi kalau jenis subuh pukul 11 pagi, bukan sahur, saya kata subuh. Sahur tepat, saya tahu awal. Sebab lapar kan nanti. Subuh tu pukul 11. Lepas tu kau beritahu orang, ya Allah, lambat bangun pagi ni, mimpi Nabi. Yang kita risau, yang kau nampak bukannya Nabi, tanta Abu Jahal kau nampak tu. Pak Arab mana jaga pagar tu apa. Itu maksudnya, dia banyaklah Islam ni kalau dia kata jangan tu, tak payahlah nak no question ask lah, tak payah nak tanya lebih-lebih lah. Dia ada lah tu reason dia tu. Atau selain daripada itu, kenapa agama tak menggalakkan kita nak cerita sangat ke orang di Facebook ke grup WhatsApp ke mimpi-mimpi kita ni? Kerana dibimbangi, dibimbangi orang-orang tertentu yang mendengar akan kisah mimpi kita itu, mandai-mandai pula pergi takbir ataupun tafsir. Jangan main-main, sebab mimpi ni kalau dia sudah ditafsir, silap hari bulan boleh jadi takdir. Dia ada kisah dia, panjanglah sebab tajuk pagi ni bukannya mimpi. Lain tahulah panggil pula. Itu pun kalau tuan-tuan tak mimpi lah masa tu. Dia, saya ulangi sekali ya. Mimpi, kalau sudah ditafsir atau ditakbir, ditafsir, silap hari bulan. Maknanya kalau silap bulan nanti, boleh jadi, boleh tak jadi. Tapi bimbang-bimbang. Daripada tafsir, boleh jadi takdir. Apa mana takdir? Betul-betul jadi. Jadi jangan salah orang. Orang tu loya buruk je. Kita mimpi patah gigi. Kan? Accident kau ni nanti kan. Mulut celupa. Takdir nanti macam mana? Sebab itu agama tak bagi kita jangan sebarang orang. Tuan-tuan kalau jumpa orang alim, takkan itu jawapan dia. Betul tak? Eh tak apa. Gigi patah. Duk, ni agaknya kena suruh cek gigi ku. Kan? Apa tak kena sihat atau gigi tak sihat ke apa. Itulah. Jangan tersalah orang. Itu poin yang pertama. Yang mana sebut tentang Nabi Yusuf alaihi salam ini berkait tentang itu. Cuma Mak Saleh ni dia ada banyak pengertian lah. Kalau Mak Saleh kata mereka, kalau dream itu mimpi indah-indah. Tapi kalau nightmare itu mimpi yang menakutkan. Biasanya mula-mula dia mimpi nampak tayar. Lepas tu tayar tu bertukar jadi rimau. Lala rimau tu jadi isteri kita. Biasa itu nightmare nama-namanya lah. Lepas tu dekat tangan ada cap jari. Tu biasanya lah. Jadi lepas tu tangan pegang pasport merah. Itu. Tuan ya? Tak faham tak apa. Okey. Jadi sebab tu tak termasuk dalam ni pun. Okey. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang nak diingatkan kita juga dalam banyak-banyak kisah Nabi Yusuf alaihi salam ini adalah, iaitu kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, iaitu pada surah Yusuf sendiri, Allah nak menceritakan bahawa dalam kesusahan masih lagi mampu kita nak berbakti. Dalam kesusahan ataupun boleh juga tuan-tuan nak poinkan sebagai senantiasa yakin akan adanya Allah. Itu sentiasa yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tuan-tuan tengok dalam kisah Nabi Yusuf ini, baginda hidupnya bagaikan upside down. Upside down. Dia betul tak rasa nak benda tu? Dia macam hidup Nabi Yusuf ni dia macam, kalau tak keterlaluanlah kita yang tak nabi ni pun rasa benda-benda tu. Upside down itu kan hidup kita. Masa mimpi nampak bintang, nampak matahari, semua sujud ke arah dia. Itu rasakan hidup bagaikan sedang up, hidup tengah naik. Disayangi oleh mak ayah, hidup rasa naik. Dikhianati adik-beradik, down. Kan? Dilempar masuk dalam telaga, dalam perigi, down lagi. Lepas tu pula diambil, dijaga oleh Al-Aziz, ketua polis, sebagai anak angkat. Up balik kan. Digoda oleh isteri mak angkat dia pula. Dan akhirnya dipitnah masuk penjara. Down.
Raja Mesir mimpi benda pelik-pelik. Siapa boleh tolong? Nabi Yusuf tolong. Oh, oleh kerana itu, panjang cerita sikit, berubah-ubah jadi, diangkat menjadi salah seorang menteri di Mesir. Up. Nampak tak? Up, side down, up. Kita hidup macam tu lah. Kita hidup lebih baik. Sebab tu cantik kisah ini untuk nak dijadikan sebagai apa ni, semangat untuk kita dalam kehidupan. Maka poin penting yang kedua adalah, walau susah macam mana pun kehidupan, yakin Allah ada. Walaupun ekonomi terkesan, ramai orang dibuang kerja, gaji potong, kes perceraian tinggi, wabak kes makin tingkat, naik semua macam-macam. Relax, steady. Kita, Allah kan ada. Allah ada, itu je. Sekarang orang duk risau dah ni, polemik tentang nak raya 29 hari Ramadan ke 30. Tuan-tuan relax lah tuan-tuan. Apa nak? Senang je. Apa jadi 29 hari ke 30 hari, beli ayam dulu. Tu je. Ayam beli siap-siap. Ini jenis belilah minit tu yang kelangkabut tu. Pasal, ya, ini semua menunjukkan kekuasaan Allah. Sebab tu dia Ramadan bukan pakai kalender. Ramadan ni dia istimewa. Dia mana pakai kalender. Dia pakai teropong anak bulan. Tapi yang teropong bukan kita lah. Yang teropong ulama-ulama lah. Ilmu falak semua. Kita teropong kan yang anak bulan. Anak darah lah nampak pun. Tak nampak anak darah jogging tu. Itu nampak lah. Jadi sabar je lah tuan-tuan. Ini semua ketentuan Allah. Sibuk tanya. Saya malas dah nak ni. Baru berapa hari Ramadan tanya dah. Ustaz raya bila? Macam tak suka je dengan Ramadan ni. Kita kalau bertamu kan. Kalau tuan rumah asyik tanya bila nak balik macam mana? Tak kecil hati ya? Saya tak kecil hati sangat. Tapi saya faham lah. Saya sampai-sampai. Kita pergi ceramah mana-mana negeri lah. Baru sampai. Ustaz balik bila? Kan? Kita pun, bagi kita penceramah bang kali Ustaz nak balik bila tu sebab dia nak hantar pergi airport ke apa kan. Tapi kalau dalam situasi yang lain, macam kau ni macam tak suka. Aku baru sampai katanya bila nak balik. Macam tak suka macam tu kan. Tapi kadang tetamu pun satu hal juga. Dia adiyafatu salasah. Dia bertamu ni 3 hari je. Ahlan wa sahlan. Jadi kalau 4 hari, 5 hari, ahlan wa sahlan wa jalan. Itu kan lama kan. Nak pula tetamu tu hari ke-4, hari ke-5, seronok lah duduk rumah ni. Macam tak nak balik pula masa. Masa tu tuan rumah dah start asah parang lah. Masa tu saya dengar lah kan. Ingat, yakin Allah sentiasa ada. Yakin walau apa susah pun Allah tetap bantu kita. Tu ingat tu. Sebab kalau mengambil kisah daripada Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf, ini saya tak baca lah ayatnya kan, jadi ku 9 pula habis nanti ni. Jadi saya nak sebutnya antara ayat 46 sampai ayat 49 tu, Nabi Yusuf AS ni, tuan-tuan tahu kan, ketika dia mentafsirkan mimpi Raja Mesir tu, ketika itu dia masih lagi berstatus. Berstatus apa? Dia masih lagi banduan. Prisoner. Dia masih lagi banduan pada waktu itu. No. Maksud saya macam ni. Kalaulah Nabi Yusuf AS ni jenis orang yang mengambil kesempatan. Apa istilah sekarang? Menunggang apa? Kan? Nak menggunakan agama lah apa kan? Untuk kepentingan menyelamatkan diri lah apa semua. Dia boleh je. Tuanku, saya boleh tafsir mimpi tapi kasih bebas lah dulu. Kasihlah pengampunan dulu. Takkan kawan dalam penjara awak ni. Nanti dah settle masalah, saya duduk penjara lagi. Tak cik. Agreement lah. MOU dulu apa kan. Kontrak lah. Setahun apa ambil lawyer semua sikit apa. Tak. Walaupun dia sebagai banduan, tetapi bila ada orang sedang dalam masalah dan ilmu yang ada pada dia pun hanya pinjaman Allah, tanggungjawab mesti dilaksanakan. Banduan tetap banduan, kerja tetap kerja. Oh tu hebat tu. Mana nak cari orang macam tu? Hebat. Apa saya nak bagi kita point yang bukan banduan ni semua? Dengar. Tak tuan-tuan bila saya cerita lebih-lebih rasa macam duduk kat Kajang pula. Kan? Kajang, Sungai Buloh macam tu kan. Dengar baik-baik. Kita, maknanya, kalaupun kita dalam hidup kesusahan sekalipun, itu bukan alasan untuk tidak berbakti. Faham kan? Maknanya kita tak kira lah macam hari tu kan, PKP lah, lockdown lah, PKPB, PKPD dah tak boleh fikir dah masa tu. Itu bukan alasan untuk tak menyumbang, bersedekah, berinfak, QR code, Maybank to you, CMB Weekly, QR code. Bagilah sumbangannya, tak betul tak? Tak boleh saya PKP, apa masalah? PKP-nya badan, duit boleh transfer.
nak bagi tahunya itulah maksudnya. Tidak ada alasan untuk tak berbakti dan berkhidmat. Itu kisah ini kita yang cak ayam macam tu je pun. Ulama dulu, tuan-tuan, tafsir Al-Azhar, tahu kan tafsir Al-Azhar Hamka, itu dikarang dalam penjara tu. Dalam penjara itu dikarang. Dan main-main itu hasil karya itu dari penjara. Maknanya orang kalau dah masuk sumbat, dia masuk penjara apa kes sekalipun, duduk penjara dia diam-diam lah, makan tidur tu je lah. Tak pada dia, apa jadi pada aku itu cerita lain. Tanggungjawab aku terhadap Allah tetap jalan. Ini iktibarnya untuk kita bersama. Sebab itu hebatlah Nabi Yusuf AS ni. Dan banyaklah, sebab kalau ikutkan tu berlaku lagi pengkhianatan tu kan, ada member penjara seorang lagi tu. Seorang tu macam-macam janjinya, apa-apa dia dapat bebas dulu, entah dia lupa member ni, macam-macam cerita dia. Tapi ingat, yakin kok mana pun Allah sentiasa ada bagi tuan-tuan yang bersedekah. Lagi-lagi dalam Ramadan, banyak tu bunyi ni, bunyi macam IJN dia bunyi ni, apa ni, tutik-tutik apa ni, Al-Zuhang. Lepas tu dalam sungguh. Saya test lah, sungguh jadi. Meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mana dapat datang ni, Shopee? Hebat tu bunyi ni. Mesti Ustaz Izhar cadang ni. Ustaz Izhar ni pelik-pelik lagi kan? Okay. Satu, dua, tiga. Tadi poin berapa? Dua. Yang ketiga. Tak apalah, maknanya nak sebutnya, apa-apa kesusahan dalam hidup, itu bukan penghalang untuk kita nak buat kebaikan. Saya ingat tuan-tuan ni pun ramai pengalaman macam tu. Dulu awal-awal kerja hidup bukannya gaji, bukannya ni sangat pun. Tapi ada bagi duit kat mak bapak, ada. Bagi ya. Duit para hidung, entah hidung pun tak ada ke pun masa tu. Tapi nak balik tu, balik kampung, salam tu dia sendal sikit pun. Betul tak? Dia sendal sikit, serah-serah duit tu. Mak pun, apa ni? Apa? Ambil lah, bersilat lah mak pun. Tak payah. Ambil juga mak tu pun. Tapi tuan-tuan tahu tak, dalam susah-susah tu kita masih lagi berkhidmat. Yang tu hidup tuan-tuan sampai sekarang jadi berkat tu. Amin. Buat lah. Jangan tinggal tu. Jangan tinggal. Benda tu maintain. Benda sikit-sikit. Tapi jangan, tak payahlah kabur orang. Sibuk dan sedekah. Tu my mom apa ni. Bagi tahu Facebook lah. Buat GoPro lah. Drone semua siap. Rakam apa benda ni buat. Sekarang ni sibuk nak beritahu orang. Tak payahlah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini pun agak kritikal juga isu ni. Nabi Yusuf AS yang pada saya lah, kita agak kagum apa yang Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran untuk kita ambil iktibar bersama, khususnya pada pagi nuzul Quran ini adalah, iaitu Allah merakamkan bahawa Nabi Yusuf AS berhadapan dengan saat-saat getir di mana? Dalam ayat surah Yusuf ayat 24. Itu saya kata saya lompat-lompat ni kejap ayat 46, 49, 24. Tak payahlah turutan sangat. Kita nak ambil dia punya ibrah. Iaitu Allah merakamkan, kata Allah Ta'ala, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Sadaqa Allahul Azim. Kata Allah, dan sebenarnya perempuan itu, perempuan itu isteri kepada Al-Aziz. Perempuan yang maknanya berkenan sangatlah nak menggoda Nabi Yusuf tu. Sangat beringinan, teringin kepada Nabi Yusuf. Okey, nanti dulu. Ini ayat yang saya kira ini bagus untuk kita, khususnya lah yang muslimin, yang laki-laki ni, ambil iktibar dan akak-akak ingatkan muslimin yang di rumah tu, yang suami-suami tu ya. Iaitu kata Allah Ta'ala, wa hamma biha laula ra'a burhana rabbih, dan Nabi Yusuf pula mungkin timbul teringin keinginannya kepada perempuan itu. Sadaqallahul Azim. Apa maknanya? Bukan sekadar Zulaika lah, apa nama-nama yang disebut tu kan, isteri Al-Aziz itu yang teringin, ada rasa, dia ada, you know, ada current, ada rang. Macam tu ya. Saya terpaksa lah nak beritahu tuan-tuan, faham orang surau ni kan tak
lambat nak faham benda-benda macam tu tu kan. Jadi dia ada gitu, dia geram. Dia ada geram dekat Nabi Yusuf. Ingatkan kisah tu habis kat situ ya. Dah Allah kata wahamma biha, dan Nabi Yusuf pun ada juga. Allah tahu kan hati kita. Tidak, Allah tak ceritalah. Kata Allah, dan Yusuf pun dia ada juga rasa. Dia ada gerang. Dia ada ngau-ngau-ngau tu terhadap isteri Al-Aziz itu. Mau taknya Arab Mesir kot. Arab Mesir. Cuna. Habibi, Habibi, Yanurin, Ain. Ay, geram. Kan? Jadi, bila... poin paling penting di sini apa dia tuan-tuan? Allah Ta'ala tidak menafikan akan naluri seorang lelaki. Itu penting dekat situ. Maka tuan-tuan tak payahlah menggunakan istilah-istilah mengatakan bahawa apalah ustaz pun tunjuk. Tak boleh. Tak boleh cakap macam tu. Apalah tu imam pun. I know. Dia lelaki kan? Dia lelaki dan dia tetap lelaki. Yang cerita tadi tu bukan sekadar lelaki. Dia Nabi lagi. Tapi dia ada naluri nak kepada perempuan itu. Itu yang kita nak highlightkan di sini. Cuma. Dia ada cuma pula. Cuma. Sambungan ayat tersebut Allah menyebutkan bahawa Nabi Yusuf ini adalah seorang yang kalaulah bukan kerana dia sedar bahawa perbuatan itu keji dan dia ingat pada Tuhannya. Maka dia pun sedar diri. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Aku ni ustaz, penceramah. Dakwah orang saya yang menang. Takkanlah aku pun terlibat sama. Dia sedar diri. Maka itulah yang menyelamatkan. Dan dalam hal yang sama juga, saya pun mengingatkan diri saya lah dan tuan-tuan semua yang ada di sini bahawa rupa-rupanya bagaimana bagus dan hebatnya seorang laki-laki membina reputasi sangat disegani dan dihormati oleh ramai orang sekalipun. Semua yang dia peroleh di puncak kejayaannya itu akan merudum, ranak atau mungkin hilang semua itu hanya mungkin kerana kes perempuan saja. Tuan-tuan tengoklah mana-mana lelaki yang hebat-hebat dalam dunia di puncak karier, kejayaan, apa arena sekalipun, dunia seni, dunia politik, kepimpinan, bisnes, hancur hanya kerana perempuan. Bukan yang jahat tu perempuan, lelaki tu yang lemah. Dan dalam sejarah dah memang membuktikan, memang itu betul pun. Kalau dulu-dulu ni ingat tak siapa nama tu? Manusia lelaki panglima-panglima hebat yang Islam ni kita kenal dah semua lah. Ni yang ni apa ni? Mark Antony, Julius Caesar. Mark kenal kan Mark Antony, bukan suami Jennifer Lopez tu, Mark Antony lah. Jadi Paul Lopez pula sebut pula apa tadi ni? Apa tu Julius Caesar. Ini semua orang hebat-hebat ni semua jenis dia libah kepala orang semua. Tapi tahu kan dua jantan yang baru saya sebut nama tadi ni kalah dengan seorang perempuan. Siapa tahu nama perempuan tu? Apa? Siapa nama? Nelofa. Dia apa ni? Tahu bila ni apa? Marah furious ah. Bagilah nama lain apa ni pun. Itu-itu je nama. Bagilah international sikit. Cleopatra. Fir'aun juga lah tu. Cleopatra. Perempuan lah. Perempuan punya pasal. Kalau maknanya kau boleh menewaskan sebatalion askar-askar musuh. Perempuan kau kalah. Tak payah pakai pedang. Hanya dari kerana mata. Cukup. Habis. Hari pula main duk, apa ni, duk bengkok-bengkok. Habis. Warna lemon ni. Suara sedap jadi imen. Kawai makmu. Khusyuk. Habis. Jangan. Habis hidup. Habis. Betul, perempuan ni lain lah. Isu rupa paras lain. Dia punya ayu dia tu. Tu yang kayu jadi kita ni. Banyak lagi lah. Dulu siapa nama perempuan tu? Sir Margaret Keller apa kan? Kan dia goda siapa nama tu?
British punya dulu ni lah. Habis kawan tu punya punyalah di puncak karier politik kepimpinan hebat. Perempuan punya kes habis bergudung. Orang dah apa benda jantan macam ni dengan perempuan. Perempuan tu kan model, pelakon. Habis. Tak apalah kita bagi contoh international dah lah tuan-tuan kan. Yang lain-lain faham sendiri lah kan. Perempuan punya isu habis. Sebelum tu orang, oh dia ni hebat, dia ni bagus, 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 bagus. Perempuan. Mak, habis. Dan saya cerita ni sebab dia current issue jugalah. Nabi Yusuf, Nabi Yusuf lah. Kan. Nak begitu? Tak, no, no, no. Dia nak pesan tu je. Nak pesan tu je. Kita yang laki-laki ni, Alhamdulillah ni, wajah-wajah suci ni semua ni, tengok, jaga baik-baik. Itu maruah kita tu. Jangan kena perempuan. Maruah tergadai semua. Orang hormat kita, orang hilang hormat. Hanya perempuan saja. Betul, betul. Sebab tu, hebat lah. Dan benda ini bukan sekadar kisah Nabi Yusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ma taraktu ba'di fitnatan ia adarra 'ala rijali minan nisa, muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, aku tidak meninggalkan ujian yang lebih berbahaya bagi lelaki melainkan daripada ujian godaan wanita. Yang sebut ni lelaki. Siapa lelaki ni? Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Nabi tak menafikan akan bahaya, risiko godaan perempuan itu. Maknanya kena berhati-hati lah, tu je lah. Kalau tidak hanyut sekali habis. Kalau alim ulama dulu bagi macam-macam pesanan. Atta' bin Abi Rabah, mufti Masjidil Haram. Mufti, tahu tak mufti? Tahu dia cakap apa? Aku ni kalau dibagi amanah untuk jaga harta baitul mal, maknanya dia harta baitul mal, semua longgok duduk dalam dia punya pejabat. Aku jamin satu sen pun tak hilang. Aku jamin aku boleh jaga amanahnya dia. Tapi kalau dalam pejabat aku ini diletakkan seorang perempuan, tengok yang cakap ni mufti ni, aku tak boleh pasti apa kesudahannya. Kalau duit sekupang pun aku make sure takkan hilang tau. Tapi kalau perempuan dalam aku punya ofis ni, aku tak boleh jamin apa kesudahan. Dia tak cakap aku akan terkam perempuan tu, dah. Dia kata dia tak jamin tau. Maknanya apa? Lelaki kan? Itu. Jadi apa pelajaran paling penting? Kalau dah tahu kita ini kadang-kadang tak mampu goyang, mudah goyang. Tak payah kata perempuan, murtabak pun goyang. Jadi apa? Tengok murtabak pun. Pukul 11 pagi loh. Awas sangat goyang. Tak sahur ke apa? Awas sangat goyang. Habis kalau dah tengok kurma macam lipas. Jadi apa? Tengok lipas tu jadi kurma. Macam kurma. Lipas tu. Jangan kata tengok perempuan. Lipas tu jadi kurma. La ilaha illallah. Goyang lah. Jadi saya tak payah cakap ni lupa lah. Aku tak payah. Tak payah. Jangan ni pun tak payah. Tak payah. Lipas pun kau dah goyang. Mimpi je. Benda lah perangai itu. Jadi tak payahlah menjebakkan diri dengan kepemperuanan ni semua. Tak payah. Macam kami ustaz-ustaz pun macam tu je lah. Ada kadang perempuan-perempuan mari duduk melembek-lembek. Mari ustaz. Dia buat dah. Dia buat dah. Tambah kalau imam-imam suara sedap pula kan. Tak pakai spek bulat tu pula. Lagi lah. Motor pula tu. Naik motor pula. Handsome. Habis. Lepas tu saya sendiri kalau mari perempuan-perempuan mari minta tanya soalan lah. Lepas tu ustaz minta, dia tanya-tanya dia rasa tak puas hati. Ustaz kalau lepas ni nak tanya lagi minta nombor ustaz ni. Nombor-nombor. Jangan mula. Tak sungguh. Jangan mula. Tambah yang muda-muda ni. Jangan mula. Ramai ustazah tak meninggal lagi pun. Ramai lagi. Saya pun kadang kalau dia tanya, kita jawab situ-situlah. Dia tanya hukum ke puasa ke dia punya period tak betul ke apa sikit-sikit jawab gitu je lah. Tapi kalau lebih-lebih tu minta nombor lah apa, jangan mula tu je. Saya kata kalau nak ni kak saya bagi nombor ustazah nak ada. Tak nak lah ustazah. Kenapa tak nak ustazah? Ustazah ni garam. Semua neraka. Tak nak. Cakap tu neraka, ni neraka. Tak nak. Habis tu kalau saya, kalau start syurga. pula tak. Oh, bahaya, jangan. Jangan. Sebab tu Nabi Yusuf, dia seolah-olah bagi satu guideline. Maknanya aku ni dah berada di situasi yang anytime tau. Tapi ingatkan Tuhan.
Ingat Allah, ingat sikit jawatan awak tu. Awak ni disegani, dihormati masyarakat. Jangan sampai hilang tu semua kerana perempuan saja. Sedar diri. Lagi-lagi pula kita dalam Ramadan. Ramadan puasa kan, al-imsak. Imsak ni maknanya menahan. Bukan tak nak. Nak bukan tak nak cun. Tengok pembaca berita comel dah. Padahal cerita pasal bom tu. Pasal bom Palestin lah apa kita. Senyum. Bang, ni cerita bom lah. Apa senyum? Tak ada apalah. Ya. Saya ingat tu tanda-tanda husnul khatimah kot. Ya. Dia tengok cerita-cerita seram ni, dia senyum. Pun tengok pemberita tu, hak perempuan tu, mahat jantan, dia tutup lah. Ada orang kerikimnya tu. Sian. Kurang kasih sayang kot saya ingat. No? Jadilah tuan-tuan, cukuplah takat ni je lah ya. Sembang-sembang kita pagi ni. Dan saya pun tak tahu tuan-tuan dapat apa pagi ni. Tapi mudah-mudahan adalah manfaatnya bagi tuan-tuan kan. Bab-bab Quran ni sangat ramai tahu dah. Cuma kita ambil benda-benda penting, isi penting dalam Quran yang mungkin jarang-jarang diangkat ke permukaan. Yang insya-Allah kita telah kongsikan pada kesempatan pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma zakirna minhuma nusina wa'allinna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih tuan-tuan atas kesudian untuk dengar sampai ke hujungnya. Moga-moga ada manfaat dan ada rezeki kita jumpa lagi pada lain-lain waktu dan kesempatan. Aku luka uli hadha wa astaghfirullahaladzim liwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.